setelah kami mampu ya, mm-hmm. punya uang, jadi punya hobi mancing segala macam. Mm-hmm. Suatu saat kami berdua sama Mas Ton mancing, buat kita tuh mogok gitu. Terus kita gini-gini. Di daerah mana? Di Kepulauan Seribu. Oke. Okay. Nah terus ada buat yang kita gini, kebetulan orang Jerman itu. Oh. Disamperin kan, terus kita ditarik terus sama buatnya dia, ditanya, kamu masih study apa kerja di mana gitu? Enggak, kami main musik gitu. Wah, kaya dong kamu gitu. Okay. Nah terus kita ngomong, bagaimana mau kaya? Kita dari Jawa ke Sumatera aja mesti melalui laut. Kamu enggak punya laut. You only have a pound of milk, dibilang gitu. Oh. Ya disitulah terus, wah iya benar kolam susu. Gitu. Oh, oke. Okay. Jadi inspirasinya dari orang Jerman. Orang Jerman yang menganggap kekayaan Indonesia, iya. Itu ya. Iya. Oke. Okay.